di dapur Mbu. Kali ini Miss Mbu bakalan bikin resepnya krepes. Pasti udah pada tahu kan krepes itu apa? Di sini ada 2 sendok makan tepung terigu, 8 sendok makan tepung beras, 150 ml air, kemudian 1/2 sendok teh soda kue, 1 butir telur, 1 bungkus susu Denko yang bubuk, kemudian 1/2 sendok teh garam, lalu di sini ada 2 sendok makan tepung maizena dan 6 sendok makan gula pasir. Aja bahannya ya Bunda. Langkah pertama, kita masukkan semua dulu tepung-tepungan. Kita masukkan susu. Oke, bentuknya. Kemudian kita masukkan baking soda. Lalu kita masukkan garam. Kita aduk semua perlahan. Kita masukkan gulanya. Terakhir kita masukkan telur. Kita aduk sambil memasukkan air putihnya. Nanti untuk airnya kalau kurang bisa ditambah ya, sesuai dengan tekstur yang kita harapkan. Nanti untuk topping krepesnya terserah Miss Bu, di sini mau pakai keju, coklat ceres sama susu. Oke, langsung aja kita cetak. Ya Bunda, ini kita cetak. Ini apinya kecil, dingin. Nanti pinggirnya kecoklatan, langsung kita kasih topping sesuai selera. Langsung aja kita kasih topping. Kita taburin coklat. Ya Bunda, ini teh coklat. Langsung aja kita gulung bubuk. Thank you.
ada kue leker krepes ala Miss Mbub. Selamat mencoba. Jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share ya Bunda. Tombol lonceng juga dinyalain supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari Miss Mbub. Terima kasih.